wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rasidita Samuda dari kelas 2A. Kali ini saya akan membaca tentang tema Hari Anak Nasional 2023, sejarah, tujuan, dan cara memperingatinya. Hari Anak Nasional 2023 diperingati setiap tanggal 23 Juli. Diperingati setiap tahun dengan tema yang berbeda. Tema dan tagline Hari Anak Nasional 2023 adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Terdapat juga subtema yang dapat digunakan adalah Dari Tulis Speak Up, Anak Pelapor dan Pelapor, Menghasilkan Layak untuk Anak Indonesia, Wujudkan Lindungi yang Aman untuk Anak, Wujudkan Lingkungan yang Aman untuk Anak, Stop Kekerasan, Perkawinan Anak, dan Pekerjaan. Kemen PPPA RI juga mengeluarkan tagline yaitu Berani Karena Peduli. Sejarah Hari Anak Nasional ini bermula dari keputusan Presiden Soeharto. Presiden kedua Republik Indonesia ini memandang bahwa pentingnya anak-anak sebagai aset kemajuan bangsa, sehingga keberadaannya perlu diperingat. Tujuan Hari Anak Nasional. Ada tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan umum sebagai bentuk kehormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak sebagai generasi penerus bangsa. Tujuan khusus, peningkatan peran pelapor dan pelapor. Yang lain nanti saya siap tanya ya. Jadi dibaca yang kalian tulis. Pemberdayaan ekonomi. Ya. Pemberdayaan ekonomi. Jangan kalian ribut di belakang. Tenang-tenang aja satu-satu saya tanya apa yang kalian tulis. Cara memperingati Hari Anak Nasional. 1. Melakukan webinar dengan mengangkat tema soal hak-hak anak. Melakukan fokus grup diskusian atau FGD. Bukti 3. Bakti sosial atau kesehatan. 4. Mengadakan lomba-lomba dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. 5. Kampanye tertulis and speak up. 6. Sosialisasi tentang makanan sehat atau pengetahuan stunting. Dan 10. Makanan penampil beras. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.